Nursyah, ibu mertua Ari Kriting terang-terangan mengatakan jika dirinya tak membenci suami Indah Permatasari itu dan mau memaafkan sang komika. Meski mau memaafkan, Nursyah nyatanya enggan menemui Ari Kriting lagi karena hatinya yang sudah terlanjur sakit. "Saya tidak mau lihat dengan orang itu sudah terlanjur sakit. Saya maafkan dia tapi sakitnya belum hilang," kata Nursyah saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis tanggal 16 April tahun 2021. "Saya memaafkan orang enggak benci sama dia karena dari awal tidak benci, cuman dia bawa anak saya aja," imbuhnya. Dirinya juga mengatakan jika semua berkas yang telah ditanda tangani oleh ayahnya tidak ada sedikit pun ucapan terima kasih yang keluar dari mulut Ari Kriting. Papinya yang tanda tangan mulai dari kawin sampai sekarang tidak pernah bilang terima kasih. "Ada gak laki-laki itu telpon papi mulai kawin sampai detik ini," kata papi, "tidak ada sama sekali orang itu telpon saya," ucapnya.